Tu ada suami isteri ni datang rumah ni dan kemudian ada gangguan dan baca Baqarah dan tiba-tiba isteri dia macam gitu. Tak apa pasal. Okey, aku nak baca Quran ni. Apa pasal? Rasukkanlah jadi rasukan. Rukyahkan dia lah. Ni jadi rasukan jadi berbual. Okey, tak apa. Nak sambung baca Baqarah ni? Sambung. Okey. Alif lam la. Allah, husband dia pula rasukan. Oh, rupanya kedua-dua ni adalah pengamal kuda kepang. Pengamal kuda kepang, okey. No offense to anyone yang nak practice any form of martial arts yang ada guna kuasa mistik. Okey, but then again, cara yang menyimpang adalah cara tetap cara yang menyimpang lah. Okey. After 1 hour, after 2 hours then baru settle. From there, I realize macam ini reality yang berlaku kepada masyarakat. And if they don't find orang yang rawat dengan cara Quran, diorang akan pergi kepada orang yang salah.